Selamat datang di game Spider-Man Marvel versinya dari Air User Game. So guys, Marvel Spider-Man, game ini hanya berukuran 100 MB saja loh guys. Ini outfitnya dari Amazing Spider-Man. Di sini ada fly game, setting, view credit, kita lihat di setting terlebih dulu. Di sini untuk grafisnya ultra semua ya. Resolusi 100% dong. Kalau misalnya resolusinya kita turunkan jadi FF. Kita naikkan jadi 100%-nya dan ini grafisnya gila, gokil banget anjir. Oke, kita already done aja, kita sudah subscribe. Bagi kalian yang masih belum subscribe dan dukung developernya sendiri, silahkan dukung di Air User Game. Anjir, gokil banget ini grafisnya ya guys ya. Tapi ini nggak bisa lihat kiri kanan atau V angle-nya. Dan nggak ada suaranya juga. Lompat, oh ada suaranya guys. Tapi nggak ada musik, anjir. Gokil, gokil. Wah, anjir. Dan ini gelantungan nggak gelantungan yang di udara gitu ya, atau di langit gitu ya. Tapi di gedung-gedung gitu guys, untuk web shooternya. Anjir, sekarang ada musiknya sekarang. Ini adalah sebuah game alpha version yang menurut gue keren banget ya untuk handphone Android ya. Kalau misalnya beneran ada sih, ini bakalan jadi game terbaik di handphone Android gitu. Tapi problemnya adalah mereka sendiri, tekstur jalanannya hancur banget ya. Tapi problemnya adalah mereka sendiri juga memutuskan untuk tidak lanjutkan game Spider-Man ya buatan mereka karena mungkin di strike atau gimana gitu. Tertera di tab komunitas dari mereka sendiri dan di sini kita bisa nge-zip, anjay. Dengan ukuran 100 MB keren banget, walaupun emang nggak ada NPC, nggak ada mobil, nggak ada apapun, kita bisa bergelantungan gini doang dan ngerasain permainan game Spider-Man PS4 ya. Nah, di sini karena memang ukurannya 100 MB ya, jadi untuk bangunan kalian bisa lihat sendiri teksturnya. Kayak belum di-render gitu loh. Wih, bisa ngajar juga nih. Tapi sayang nggak ada musuhnya aja. Mapnya udah bagus banget ya mapnya. Simple banget ini untuk UI-nya, keren banget. Kalau misal di ujung-ujung kayak gini, dia pelan-pelan. Oke, relate lah. Dan kita akan coba ambil screenshot seperti biasa yang merupakan game asli atau thumbnail asli ya, bukan clickbait. Oke, kita cari tempat untuk screenshot yang bagus. Bisa di zoom kah? Saya nggak bisa di zoom aja ini. Disclaimer, this is just fan-made game and there's no way connect to Sony on Insomniac. If you enjoy, mereka juga sudah kasih tahu ya di awal dari permainannya bahwa ini adalah sebuah game fan-made. Kita matikan motion blur ya. Oke, kita coba lihat dia lompat. Nah kan tidak ada motion blur kan, jadi bagus buat ambil screenshot anjing. Jadi tip buat kalian kalau misal mau ngambil screenshot, nah upayakan jangan sampai ada motion blur ya. Kalau udah bergelantungan ada musiknya ya. Aneh aja. Wanjay, bisa backflip kayak gitu dong. Oh kayak gini mulai lari guys, ditahan guys, nah kayak gitu anjay. Oke, itu kenapa masih nempel? Jarinya masih nempel loh. Ini ngebug jarinya masih nempel. Ini kayaknya keren deh kalau misal gua ambil foto kayak gitu. Anjir.